sama ibu lagi nggak ada di rumah, lagi mereka lagi di luar. Saya nggak cari mereka. Siapa Kanza? Dia itu pembantu baru di rumah ini. Itu orangnya lagi sama Mas Salman dan Mas Zaki. Sekarang aku tahu alasan utama Zaki. Pantas aja, Zaki deket banget sama anak pemilik pabrik tempe itu. Sepertinya ada cinta segitiga di antara mereka. Ya, begitulah Bu kelakuannya si Kanza. Padahal, dapur itu kerjaannya belum selesai. Apalagi kalau ada Mas Salman sama Mas Zaki, dia langsung caper. Malu-maluin nih kalian berdua. Pembantu aja direbutin. Mana nama keluarga Adinata? Hah? Mau taruh di mana? Jadi tante ini saudaranya Pak Haikal. Iya, ini kakaknya Papa. Tante kenapa kesini? Mau mampir aja. Ketemu lagi sama cewek miskin kurang ajar. Kaget ya kamu kalau saya ini tantenya Zaki. Zaki, ayo cepat kamu urus itu pembangunan apartemennya daripada main-main gak jelas kayak gini. Kamu juga Salman, isi waktu kamu dengan sesuatu yang bermanfaat. Zaki, waktu kamu itu gak banyak, jadi coba dipikirin dari sekarang. Kalau memang kamu gak sanggup, tahu sama tante. Aku sanggup ke tante. Oke. Cepat buktikan. Tante Rosi tahu-tahu datang cuma ngomel-ngomel. Permisi ke dalam dulu ya, Mas. Jadi bete dia. Padahal gue tahu banget. Kita bisa interogasi orang yang benar-benar tahu tentang pembunuhan ini. Lo sih. Orang yang dimaksud Zaki apa jangan-jangan bokap gue ya? Aduh, gawat kalau ternyata benar. Banyak ya Mas, kamu udah beliin aku baju baru sama tas baru. Sama-sama. Kemana semua nih orang rumah? Kok gak ada yang nyebut kita? Sepi amat. Iya, pada kemana ya Mas? Haus lagi, kamu mau minum juga gak? Boleh yang dingin ya. Sumi! Sumi! Bu Eliza, gawat nih Bu. Haikal. Ada apa? Kamu kenapa sih datang-datang teriak-teriak gawat? Kamu gak lihat apa kita berdua tuh lagi baru dateng, capek. Ini soal Bu Rosi. Bu Rosi kemari. Terus mau apa dia? Di mana dia sekarang? Sudah pergi Pak. Tadi Bu Rosi ngobrol sama Mas Zaki, tapi Sumi nggak tahu deh mereka ngobrolin apa. Dan ada Mas Salman juga. Jangan-jangan si Rosi cari masalah lagi sama Zaki dan Salman. Udah Mas, kamu gak usah pikirin kakak kamu yang itu deh. Sumi, udah kamu tolong ambilin minum buat kita berdua yang dingin ya. Iya Bu, makasih ya. Rosi, mau apa lagi dia? Udah Mas, gak usah dipikirin. Aku mau ngomong berdua sama Mama. Ngomong apaan sih? Udah ngomong aja di sini. Gak bisa Ma, aku mau ngomong empat mata sama Mama. Iya udah kalian sana. Siapa? Tunggu bentar ya Mas ya.
Ada foto dalam lemari. Ma. Gawat kenapa? Zaki kayaknya diam-diam menyelidikin soal kematian ibunya Kanza dan kebakaran pabrik tempe itu. Dan tadi Zaki ngajak Kanza buat nyari orang yang ngebunuh ibunya Kanza, Ma. Gimana nih, Ma? Terus kamu diam aja gak cegah dia? Ya, Salman takut lah, Ma. Makanya aku kasih tahu Mama. Kalau sampai orang yang dituju Zaki itu mengenali si Marco, bisa gagal semua rencana kita. Bukan cuma Marco yang ketahuan, tapi kita juga bisa ketahuan. Ya terus gimana ini, Ma? Ya kamu jangan ngerengek terus dong, Salman. Mama juga pusing mikirinnya. Kita harus gimana sekarang? Untuk sementara ini, sepertinya kita harus sembunyi Marco dulu. Kita pikirin lagi rencananya apa. Baru kita gagalin rencananya Zaki. Rencana Zaki apa? Kita pikirin lagi rencananya apa. Baru kita gagalin rencananya Zaki. Rencana Zaki apa? Mas Haikal? Ini loh, Mas. Zaki itu mau minta tolong sama Salman. Katanya dia minta ditemenin buat ke pembangunan apartemen di Ciampea, ya kan? Iya, Ma. Terus? Kenapa gak jadi? Soalnya Salman masih ada meeting, Pak. Oh, jadinya gimana? Ya jadi kayaknya nggak jadi deh. Ya udah. Kalau gitu kamu fokus aja kembali urusan kantor, ya. Kalau sampai Zaki butuh bantuan kamu, ya kamu bantuin aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya udah, Mas, kita minum yuk. Jangan kasar dong sama Kanza, Ma. Dia beneran sakit, tau gak? Udah, gak usah ditolongin. Aduh, ya Allah. Saya sakit banget. Ini ada apa sih ribut-ribut? Loh, Kanza, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa? Kalian pada diem aja sih lihat orang kesakitan. Kamu kenapa-napa? Yuk, yuk. Salman sini, yuk. Bantu. Iya, Pak. Bawa ke depan. Ayo, yuk. Masih sakit? Sumi, tolong kamu siapin teh, ya? Teh panas, sekarang. Baik. Gimana? Kamu udah mendingan? Iya, Pak. Saya gak apa-apa kok. Cuma gak tahu kenapa tadi saya pas ngeliat foto perempuan yang ada di foto itu, kepala saya pusing banget, Pak.
kayaknya pernah kenal sama perempuan itu, tapi saya nggak tahu di mana. Apa sih maksudnya? Tiba-tiba Kanza bilang kalau dia kenal sama Mira. Apa iya cuma kebetulan? Atau mungkin Kanza tahu sesuatu? Firasat itu kenapa jadi gak enak ya? Tapi agak aneh sih. Kalau kamu bisa sampai kenal sama perempuan yang di foto itu. Setahu saya, dia tuh jarang banget keluar rumah. Kecuali betul-betul ada urusan penting. Kira-kira kamu ingat gak? Kamu pernah lihat dia di mana? Enggak pak, saya nggak ingat. Tapi kalau boleh tahu, itu foto siapa ya pak? Diminum dulu. Makasih ya semua. Tapi kenapa foto itu ada di lemarinya Zaki ya? Sumi disuruh ngumpetin foto ini sama Mas Zaki di kamarnya Mas Zaki. Pas pertama kali Kanza datang ke rumah ini, ya Sumi sih nurut aja kata Mas Zaki. Itu adalah Mira, almarhumah istriku. Ibunya Zaki. Mama aku udah meninggal. Korban perampokan di jalan. Sampai sekarang aku masih berharap banget aku bisa ketemu sama pembunuhnya. Gimana kamu sekarang? Udah mendingan kan? Ya Bu. Sana kembali kerja. Lisa, kamu jangan kasar gitu dong. Kamu kan lihat sendiri kondisinya seperti apa. Loh, Mas, kan tadi dia sendiri yang bilang kalau dia udah gak apa-apa.